Assalamualaikum, ini ada shifter Alivio lama yang mana dia gandeng dengan handle-nya, sedangkan handle-nya itu kan mau diganti rem hidrolik. Terus gimana solusinya? Nah, ini punya pelanggan kita. Terus ya gimana ya, kita potong handle-nya? Bisa, bisa kita upayakan. Ya daripada beli shifter lagi yang lama masih bisa dipakai, ya masih bisa normal lagi, kita potong bagian dan handle remnya kalau hidrolik kan gak nyampe, jadi shifternya masih bisa digunakan lagi nanti. Nah, kita potong tuh alip view-nya, sudah kita copot handle-nya. Nah, kita tangkap lagi ya, pakai manual aja ya, karena alatnya juga terbatas. Terus alat modern udah motong kayak gini pakai alat apa coba ya, pakai gergaji biar nggak kelewat. Kalau pakai mesin 12 nanti itu, nah itu dia, kita jepit pakai tandem. Kita potong lagi, hati-hati kena tangan ya, tapi kalau nggak biasa ya bahaya nih kena tangan, kleset waduh, berdarah-darah tangan ya, biar tak daging lawan besi ya, kalah daging tentunya. Ini udah kita copot itu dan kita lepas ya. Mungkin bagi yang ini emos, sayang banget mesti kayak gitu ya, kalau di bengkel maka kadang apa aja tuh ya, ya namanya bengkel sendiri bukan macam kasus ya, shifter aja dilepas dari handle. Luar biasa, karena sepeda itu kan sekarang udah jadi mainan ya, termasuk mainan juga nih, kerusakin barang ya, bukan kerusakin barang, jadi dari aslinya dilepas ya. Kita jepit, kita potong lagi, jangan di situ ya, lihat hasilnya kayak apa nanti ya, coba nyewes. Tuh, video nggak kita cepatin ya, biasa standar ya. Mulai lepas lagi. Oke lah sobat guys, yang belum subscribe ya subscribe, bantu-bantu kita supaya lebih semangat terus ngupload, terus berbagi konten kreatif ya. Ini kan jarang-jarang terjadi nih. Setelah kita potong, kita kikir ya supaya halus ya potongannya. Kita nggak tajam. Ini motongnya kalau nggak cermat 12 kena plastiknya wassalam. Jadi harus betul-betul nggak ngerusak ya kalau lepasnya. Dimutilasi namanya. Ini mutilasi. Nah, udah kita lapkan itu, kita pikir lagi. Sebentar lagi jadi nih. Oke, nanti kita hitamin lagi. Nah ini dia jadinya. Oke lah sobat gue, terima kasih.